pantai Epoli, dan di sana adalah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Teman-teman, hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Saya tidak mempunyai televisi untuk menonton. Kami mendengar dari kepala sekolah bahwa hari ini jam 11.17 waktu Indonesia bagian tengah, semua warga Indonesia berdiri menghormati bendera merah putih. Pelajar dan nelayan, kemerdekaan itu adalah membangun negeri ini dengan semangat belajar, semangat bekerja, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas. Dirgahayu bangsa.